saya untuk mewujudkan cita-cita. Jadi izinkanlah saya menerima penghargaan ini tidak hanya sebagai recognition atas karya saya di masa lalu, tapi sebagai suatu amanat untuk berprestasi di masa depan. Suatu amanat yang adalah saya ingin bendera merah putih berkibar bisa di Merang. Belas tahun lalu saya pergi meninggalkan Indonesia dan saya meninggalkan negara ini sama 12 tahun. Mereka dan situlah kepada papa dan mama, ibu mertua saya dan kepada penemuan terbesar saya dalam hidup, the greatest discovery of my life, istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin juga pemirsa, dengan telah diumumkannya dan juga diserahkannya penghargaan kepada 6 putra terbaik Indonesia tadi, maka tuntas sudah gelaran penghargaan Ahmad Bakri 2015 pada malam hari ini. Tidak lelah berpikir, tidak lelah berkarya, tidak lelah berdoa, sambil terus berketetapan hati untuk Indonesia Jaya.